Bunda Elis dan Babe Roni dari Yami Babe. Siap. Kita melihat bisnis ini tuh udah jalan. Oleh karena itu, kita memutuskan untuk... tidak memberi bantuan. Tapi, saya ingin menawarkan 150 juta dan kita exchange 51% dari perusahaan Bapak Ibu. Bolehkah kita berbisnis? Gini, Bu. Tunggu dulu. Kalau kepikiran Pak Runes 150, saya tambahin deh. Saya ikut 51% dengan 200 juta deh. Oh. Pak Irwan. Pak Irwan, tambahin. Pak, jadi biar berapa? Lebih cepat, saya 250 juta, 51%. 200, Pak Rex, 250 juta untuk 51%. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Allah itu memberikan kami apa yang kami butuhkan. Saya butuh orang yang bisa mewujudkan mimpi saya. Saya pengen memberdayakan petani singkong di Sukabumi. Saya pengen buka lapangan pekerjaan yang banyak. Tapi kalau boleh, saya berdoa dulu, suami saya berdoa gitu kan. Apakah ini doa kita? Ini saya rasa penawaran seperti ini kan jarang. Iya. Kita akan coba negosiasi terpisah karena ini akan butuh pembicaraan yang panjang. Iya, betul. Setelah berdiskusi dengan mentor, panelis kembali mengundang Yami Babe untuk bernegosiasi kembali terkait investasi yang akan ditawarkan. Saya ingin menawarkan ulang tawaran terakhir Parex 250, saya akan fulfill 100%, yaitu 301 juta untuk 51%. Saya quit. Penawaran Pak Reno saya rasa udah yang terbaik yang bisa diberikan sih. Terima kasih. Kira-kira ada yang lebih baik lagi nggak? Kan tadi menurut Mas Jack ya. Kita belum dengar nih. No, I give you counter offer. Angka sama, saya turun 1% jadi 50%. Sebagai mentor, saya mendukung apapun keputusan dari Bunda dan juga Bapak. Oke, Ibu. Terakhir. Jadi Bapak deal or no deal? Apakah Yami Babe menerima tawaran panelis? Bismillahirrahmanirrahim, Ayah. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Exciting buat saya. Melalui JJN, saya bisa kayak gini gitu loh. Yang, ya, saya cuma bisa bilang Allahu Akbar, Alhamdulillah. Udah bingung deh saya ngeliat lagi ini. Dengan data yang saya punya sekarang sih, kita belum bisa ngomong ya, karena belum lihat teknisnya, legalnya juga gimana. Tapi yang pasti saya tahu mereka udah berdiri sejak 2016. Mereka punya kualitas, punya konsistensi dan kompetensi di harga dan produk. Netcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.